bang, kita lihat dari sana bang. Ini rata-rata indukan ini bang. Induk bisa induk, kamu itu di 3 bulan setengah udah bisa induk kamu ya. Berapa? 3 bulan setengah? Iya jadi induk, tapi ya maksimalnya tergantung inilah kualitasnya. Iya. Jadi untuk lebih maksimal indukan sih harusnya di usia berapa bulan? 6 bulan kan so. Oh 6 bulan ya. Kayak gini-gini nih udah lah, udah anak banyak, bagus jadinya. Bisa diternak lah ya? Nah, kalau itu bandingannya 1 banding 2, 3, 4. Oh, 4. Jadi, 1 di ternak, 4-nya. Jadi lebih dominan ke jantan ya? Jantan banyakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi selamat siang nih. Siang ini kita lagi ada di pasar ikan hias Parung. Sempat ada yang nanya, bang, ikan yang bisa masak itu ikan apa bang? Ikan koki. Tuh, ikan koki ini. Sebenarnya kita kenalan dulu. Assalamualaikum bang Jen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jen nih, juragan koki nih. Ya, ternyata bisa masak ikan mas ya, iya, ikan masak ya. Bisa masak deh, chef. Iya tuh, chef. Namanya kalau di restoran chef kalau ya? Di pasar koki. Koki ya? Jadi saya kira gimana sih ikan koki saya kira ikan mas biasa, ternyata buat teman-teman pemula yang pengen belajar atau pengen mengenal ikan mas koki bisa langsung ke lapaknya Bang Jen. Iya, siap. Lapaknya di mana, Bang Jen? Di Pasar Parung di lapak A15 Jen Koi. Oh, apa? Jen? Jen Koi. Jen Koi guys. Nah, ini legend. Oh, pemula. Ya. Pemula tapi ikannya banyak. Iya, ada beb. Namain jualan biar supaya milih-milih. Oh iya benar, biar pilihan banyak ya. Ya. Ternyata lapak di sini rame sama yang nongkrong nih. Ini senior juga, ini ada Bang Asep juga nih. Ya. Nih Bang Asep nih. Yang stres, Bang. Ini juga ada sellernya nih. Bang apa namanya, Bang? Bang Adi. Bang Adi guys, nih Bang Adi nih. Bang Adi bantu buat ngelayanin juga nih. Bang, saya pengen tahu jenis koki yang ada di sini. Itu jualannya jenis apa aja, Bang? Hampir komplit ini semua jenis, Om. Ada? Ada. Mulai dari? Dari rancu, mutiara, ryukin, oranda OST, oranda nortel, panda, mutiara, tadi ya, demekin, bubble A, muah. Mau jenis lumayan banyak jenisnya ya? Hampir komplit tadi ya. Komplit ya? Yang nggak ada apa? Mustik ada? Mustik? Iya. Mustik apa? Mutiara tikus? Iya ada mutiara tikus. Oh ada? Nih, ternyata di sini bahkan ada mutiara jambul kemarin, Bang. Oh, punya? Nah, ya. Itu baru belum pernah lihat saya. Ya, nanti kalau itu saya kasih tahu. Jadi kemarin kita siang ini lagi silaturahmi ke Parung nih. Jadi kita pengen ngonten Mas Koki. Ya. Jadi kan di konten kita tuh biasanya ngebahas ikan cupang ya. Oh, cupang biasanya. Iya, emang saya mau nge-mix lah, campur sama ikan-ikan yang lain ya. Ya. Biar teman-teman penghobi tuh ya jadi ada pilihan lah ya. Ya, enggak monoton ya. Iya, ada pilihan lah intinya kayak gitu tuh. Iya, ada. Guys. Ada tontonan baru. Iya tuh. Ini pada kabur-kabur semua, Bang. Iya. Boleh temenin ini, Bang, review beberapa ekor yang ada di sini, Bang? Siap. Boleh. Ya, jadi ngerepotin sini. Eh, 6 5 teman direpotin. Bang, maaf ya. Jadi ngerepotin nih. Kita mulai dari mana, Bang, enaknya, Bang? Terah bebas. Kita mulai yang dari atas aja kali ya. Itu panda kecil-kecil trikala. Ini ya. Ini berapa, Bang? Itu 75 isi 10. 75 isi 10. Isi 10. Yang ini sama. Sama. Nah, ini mutik nih. Oh, ini mustik nih, guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin pemula ikan mas koki di tahun 2000-an ya. Ini bisa dibilang ikan-ikan yang apa ya? Kelas juga lah ya. Kelas terus apa ya? Fenomenal juga, ya, Bang. Fenomenal ya. Iya. Banyak pengobinya. Pengobinya tuh. Jadi ya buat tahun 2000-an sih mungkin ini saya pernah tahu di toko ikannya setahunnya kayak gini doang mas koki. Ya. Ini sisanya, Om, masih banyak. Oh, mari matu warna-warna. Di rumah ada? Banyak. Oh, di rumah ada, guys. Jadi tinggal WA aja langsung nanti ya? Iya, WA. Ya. Boleh. Satu minum, ya. Boleh, turun nomornya ntar ya. Terus apa nih, Bang? Itu orang Ryukin. Oh, Ryukin. Ryukin. Oh, punduk ya? Punduk ya, Ryukin kecil ya. Oh, ini kecil. Ses? Ini ses 10. Oh, ses 10. Jadi rata-rata ses 10 ya di sini tuh. Iya, 10, 11. Ini orang dari Rostel. Ini Rostel? Iya. Ini rancu. Ini rancu. Tuh. Rancu. Terus? Sama lah ya. Ini oranda. Oh, oranda apa nih? OST. OST. Ya kayak gini nih, kelihatan OST. Oh iya tuh. Cakep tuh. Kita dari samping. Nah, terus yang ini apa nih? Rancu. Oh ini. Cakep nih. Terus kalau untuk ikan-ikan pilihan yang di kios kayak gini, kalau yang buat kontes ada juga di sini biasanya bawa? Kayaknya nggak bawa kalau di pasar mah. Oh enggak. Paling di rumah. Oh berarti kalau yang teman pengen mesen bisa dibawa. Paling bahanan groomingan lah ya. Oh groomingan. Bisa milih sendiri, iya, karena kan ngambil banyak nanti masih 1-2 masih ada dah. 1-2 bisa ya. Iya, milih sendiri lah. Guys. Jadi
kita udah review yang di sini nih. Sekarang mana lagi, Bang? Ini di The Makin mana ya? Ada kayaknya. Ini di The Makin nih, Om. Oh, ini The Makin nih. Ini belum dipak nih lagi nih ada nih. Oh, ini ada nih. Iya. Warnanya itu. Jadi bentuknya kayak gini nih kalau kita lihat. Oh, matanya, bukan bukan bulldog. Lowo lah buat dia. Oh, lowo. Kalau bulldog ini beda lagi. Beda lagi ya? Bukan di Jawa Barat. Oh, iya. The Makin. The Makin nih, guys. Ada warna. Jadi untuk koki sendiri jenisnya dan pilihannya banyak dong ya. Tuh guys tuh. The Makin semua tuh. Udah bang, cukup bang, berat bang. Mana lagi bang? Oh ini ada. Nih, ini panda nih tuh. Tricolor. Ini tricolor nih. Ini juga sama. Tuh. Banyak tuh size gede itu. Size-nya berapa rata-rata? Tuh size 14-15. 14-15. Terus yang ini sama? Ya itu 13 ya. Oh 13? OST, orang dasar ya. Oh orang dasar. Apa? Di Bagongan kita. Oh iya Bagong. Saya tahun ini Bagong bang. Iya. Jadi ternyata Bagong itu dari Oranda ya? Iya. OST. Cakak-cakak nih kopinya nih tuh. Gede, pilihannya juga banyak nih. Tapi untuk lebih detailnya sih mending langsung WA ya. Iya siap. Bisa kirim-kirim juga? Bisa, aman. Aman guys, bisa kirim-kirim tuh. Gak boleh. Nah ini nih ikan yang kita cari nih. Ini ikan kata sih koki dari Korea katanya. Ya. Bener Korea? Kurang tahu dah. Tahu. Ya. Cuma taunya saya dari film-film Korea aja. Ada kalau Korea? Ada bang, jadi kayaknya kita bakal beli yang kayak gini kali ya. Mungkin dari Indonesia kali. Mungkin, iya. Mungkin orang Korea beli di Indonesia. Iya, kata orang Korea orang dari Indonesia kan. Iya. Kata orang Indonesia jadi Korea kita beli di Indonesia. Yang namanya orang jualan ya. Iya. Apa aja bang ya? Apa aja. Nah ini kan ses jumbo nya nih. Eh jumbo tuh. Ayo kini ses gitu ya. Taruh bang, kita lihat dari sana bang. Oke siap. Ini rata-rata indukan ini bang. Induk bisa induk, kok itu di 3 bulan setengah udah bisa induk kok punya. Berapa? 3 bulan setengah? Iya jadi induk, tapi ya maksimalnya tergantung inilah kualitasnya. Oh, iya. Jadi untuk lebih maksimal indukan sih harusnya di usia berapa bulan? 6 bulan ke atas oh. Oh 6 bulan. Ya. Wah, bagus dah. Anaknya banyak, bagus jadinya. Bisa diternak lah ya. Karena kalau itu bandingannya 1 banding 2, 3, 4. Oh, 4. Jadi kalau 1 ini betina, 4-nya. Jadi lebih dominan ke jantan ya? Jantan banyakin. Hmm. Cakep nih itu. Saya mau milih ikan Bang Jen ya, yang siap. Sekiranya mutiara. Oh ya mustik nih guys tuh. Ini mustik nih. Nah, mustik mutik. Oh. Oh mutik ya, mustik dah. Termusrik lagi ya. Iya, kelihatan musrik. Saya pengen ini kali ini. Oh, ini black ya? Ya black ini black bukan ya? Oh, mantap. Iya. Itu black itu bubble eye blacknya. Bubble eye black ya? Pasaran apa? Pasaran apa ya? Yang punya? Enggak, jarang. Masih adalah. Masih jarang lah ya. Kalau bubble eye mah jarang, Om. Iya. Bubble eye jarang, Pak. Om bisa keliling dulu deh kalau nyari. Jadi kita beli ikan mas koki yang jarang nih. Yeah. Bisa dibilang jarang lah ya, real ya? Iya, yeah, jarang. Jarang yang punya. Ini kayaknya cuma saya doang yang jualan. Mm-hmm. Jadi kita ambil yang ini. Ini. Untuk nomor HP Bang Jen? Siap, di 0897 ya. 3297 190 ya. Terus untuk ininya, rumah? Rumah di Babakan Cijeng, RT05 ya. Nanti itu nomor itu ada grupnya Om ya. Sales, stok-stok terbaru itu ya. di grup situ. Di update terus. Pokoknya tinggal save nomor HP-nya aja ya. Save nomor HP nanti saya serok sesuai titik. Nah, tuh benar guys. Kalau jadi buat teman-teman yang pengen ke PAM ya, ya ke rumah atau ke lapak boleh. Boleh. Sangat boleh. Emang jualan memang kudu pengen dikunjungin. Iya, pokoknya silaturahmi nomor 1 ya. Nomor 1. Iya, silaturahmi nomor 1, ikan nomor 2 lah. Nomor 2. Iya. Nomor 1 mah kudu beli sih. Jadi nah, guys, nanti kita ngobrol-ngobrol bang. Nah ya intinya sih silaturahmi sekalian edukasi belajar juga cara merawat ikan koki ya. Ya. Guys, sharing. Iya tuh. Jadi ya sedikit banyaknya dapat lah ilmunya ya. Ya saya juga minta ilmu sharing aja sharing. Berbagi pengalaman lah ya. Pengalaman. Jadi ya. Bukan saling menggurui lah intinya. Ya nggak ada yang gurunya di ikan mah nggak ada suhunya. Paling sampai sini aja Bang Jen ya. Siap. Terima kasih banyak Bang Jen. Ya, semoga dagangannya laris, rezekinya lancar. Amin. Sehat selalu Bang Jen ya. Amin. Sampai ketemu di next video berikutnya ya. Sawadikap. Juga. Buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan nyoba lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.